Masa Bos, kembali lagi bersama gue Willy di channel Will Bos Gaming. Jadi hari ini gue pengen main game Bakso Simulator ya guys ya. Udah cukup kangen gue sama game ini ya guys ya. Tapi sebenarnya gue ada main game ini ya. Cuman kagak gue record aja. Untuk inilah, untuk progress aja lah. Gue ngumpulin duit dan banyak kayak gini-gini ya guys ya. Ini juga gue habis ketemu lagi, ini sengaja gue kumpulin biar langsung banyak baru dibom gitu ya. Sayang kalau beli bom satu-satu guys. Jadi guys, kemarin itu gue kurang review satu hal ya guys ya. Jadi ternyata tanaman ini guys, tanaman yang ada di sini itu bisa dibeli di sini guys, di toko tanaman. Kemarin gue kagak ngeliat cuy, sorry banget ya. Ternyata di sini toko tanaman ya. Nah, ini adalah 300.000, 400.000, 40.000 nih, cuy. Sawi toge. Mungkin ini bisa dijadiin beberapa tanaman kayak bibit sawi toge sama bibit bakso. Ini bisa dijadiin bahan untuk stok lagi kayaknya ya. Tapi gua sekarang nggak beli dulu, guys, karena gua lagi ngumpulin duit untuk apa? Untuk ini nih, 10 juta ini nih. Itu yang pertama ya. 10 juta dan juga gue akan membantu si Sorob ya guys ya. Jadi kalau kata adik gue, karena adik gue udah ternyata udah bisa punya robot dia ya, sombong deh ke gue. Ya katanya suruh ngumpulin uang untuk beli baterai ya, untuk bantu si Sorob tuh beli baterai supaya Sorobnya ini bisa kerja ternyata guys sama kita guys. Cuman jeleknya itu adalah dia harus diisi dengan baterai guys ya, dan kita juga harus gaji dia. Agak ribetnya pakai Sorob itu adalah itu ya. Cuman gua bakalan pakai itu Sorob karena termasut bisa mempercepat pekerjaan lah ya. Karena Sorob itu berguna untuk membantu kita memberikan minuman ke pelanggan. Jadi kita nggak terlalu sibuk, kita bisa ngadisi Sorob gitu ya. Ya jadi mungkin gue bakalan kumpulin duit dulu sampai sebenarnya 10 juta lebih lah ya. Nah, progres gue di sini adalah gue beli ini guys, radio. Nah, beli radio dan gue juga ada beli kecepatan memasak ini ya. Jadi udah level 3 dan juga gue udah beli semua resep yang ada di sini dan gue jual bakso yang biasa sama bakso mahal guys. Supaya apa? Supaya duit gue cepat ke kumpulnya guys ya, karena duit ini bener-bener sulit untuk track kumpul. Jadinya gue jual bakso mahal aja deh ya, meskipun bakso mahal pun juga yang sedikit cuy. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, seenggaknya gue karena menu itu gue bisa progres, bisa beli radio dan juga upgrade skillnya si babang bakso ya. Dan gue juga ratingnya, lihat guys, rating gue udah hampir 2 ya. Ini rating termasuk susah juga nih kumpulin ratingnya nih, agak-agak sulit ya. Kasih dulu susu. Oke, habis itu kita stok sayur, bakso, bihun sama mie, cabai, bumbu. Cabai di belakang harusnya. Sorry guys ya, agak berantakan guys. Memang, aduh gas kurang. Oke, tenang pak, gua ada stok ini gas di sini ya. Jadi santuy, gas itu gua selalu beli 2 guys per hari guys. Ya supaya nggak bolak-balik. Kasihan nanti pelanggan yang mau pesen minum gak ada yang ngelayani nih guys ya. Dan lihat guys, pelanggan gua ini guys, soal ini guys, radio guys, dia kalau habis rusak gak sih? Masa kita beli lagi nih, harganya 5 juta loh, lumayan loh. Oke, kita kasih minum dulu ke masalah ya, gak usah kasih minum lah ya. Wah, ada laler 2. Oke. Jadi itu aja sih guys yang pengen gua
kasih tahu ke kalian progres gua. Nanti gua bakalan lanjut buat beli si tanah itu ya. Aduh, banyak banget lalanya ini, orang belum mandi apa gimana anjir? Kasih. Oke. Aduh, harusnya gua kasih ke dia. Rating gua berkurang enggak sih? Tetap naik lah ya. Nah, progres gua untuk quest gua udah 41 kali apa namanya? Melawan ini ya. Pencuri ya. Dan kadang gua kesel banget ya sama pencuri guys, karena dia kalau ngerampok nggak nanggung-nanggung, mejanya diambil semuanya, yang lain jatuh. Itu yang pertama, barangnya jatuh. Terus kalau misalnya dia ngambilnya kursi, aduh, pernah tuh ya, sering malah kayak gini guys. Bentar guys, gua ambil dulu stok susu, stok susu dulu ya, buat si Dedek Gemas. Tolong lo pakai, tolong nih, kayak gini yang bikin lama nih, gua belum upgrade larinya si tukang bakso lagi, lama banget lagi. Ini lagi nggak bayar dasar. Nih guys, kalau misalnya ada maling nih ya guys ya, aduh, bener-bener kesel banget gua. Kalau maling ngambil kursi, kalau lagi penuh tiga-tiganya kan bangun tuh ya. Nah kemarin itu sempet banget, ini tiga-tiganya tuh bikin, dia pesennya tuh yang mahal, bakso mahal tiga-tiganya, tapi diambil kursinya sama maling, jadi kagak jadi itu. Aduh, itu paling nyesek banget ya sumpah. Padahal lumayan loh 300 ribu itu kalau misalnya mereka jadi makan bakso gue. Gitu ya, jadi kalian mesti lihat kiri kanan kalau main game ini ya, karena maling itu gak bisa diprediksi kapan datangnya. Oke, ini nih yang penting nih. Ini juga penting nih. Aduh, nomor 3 lagi dia, lama nih. Oke. Tapi kesannya kayaknya sama aja sih. Apa lebih cepet nih? Kayaknya lebih cepet sih. Abang baksonya masak ya. Oke. Mungkin karena rating kali ya. Rating gua masih kecil banget. Belum 2, malah rating gua apa udah 2 sekarang. Jadi yang datang ya orang-orang biasa. Nah, belum 2 rating gua cuy. Nanti ini OTW lah. Si siapa nih namanya, Pink Guy, si Joji. Si Joji Pink Guy bakal datang. Dan kita lihat dulu si Joji ini apa keunikannya. Bayar 2 kali li. Oh. Apa yang kurang? Apa yang kurang, Pak? Oh, sayur ya. Oke, siap. Sebentar ya. Yang penting sayur dulu. Ini sayur kasih dulu. Sebentar pak. Ini. Habis itu bumbu, habis itu cabe, bumbu, sayur lagi, bihun. Aduh, cabe ini yang susah di. Cabe gua habis sumpah. Wah, ini cabe paling susah nih guys. Jujur ya. Stok yang paling boncos itu cabe guys. Sekarang ya bakso tuh agak kurang. Oke. Okay. Ini gua bakal beli cabe dulu. Terpaksa ya karena ini kayak gini nih. Aduh, tolong. Kayak gitu guys, kemarin tuh begitu. Ini masih mending lah ya, cuma satu pelayan nggak? Pelayan gua yang pelayan dong. Pelanggan gua yang pesen cuma satu, masih mending lah ya. Kemarin tiga-tiganya bangun, terus pesennya yang mahal-mahal semua. Bakso mahal, aduh sedih banget gua. Udah gitu gua repem lagi. Oke, kita balik dulu ya, beli bakso, kemungkinan beli bakso 2 sama beli cabai 2. Karena memang antara stok gua itulah yang paling gampang habis ya. Cabe sama bakso udah. 2. Ini. Oke, berapa duit kita?
duit kita 2.700.000. Very nice, very nice. Cepat sih sebenarnya, cuman ya gitulah. Cepat, dibilang cepat juga kagak, dibilang lama juga enggak. Oke, sampai cukup. Ada yang ketinggalan? Ini nih. Jangan sampai kabur, Mbak. Semua hal harus dilayani dengan baik ya. Oke. Kesannya aman. Coba aku pengen keliling dulu, guys. Apalagi yang belum gua review ya? Maksudnya nih, apakah kantor wali kota bisa dimasukin? Belum bisa ya kantor wali kota ya? Oh, ada cabai, lupa gua. Di sini masih ada cabai. Nice. Thank you ya wali kota udah ngasih cabai gratis. Kok gak tahu ada cabai di situ? Kayaknya pernah deh gue ketemu cabai di situ, cuman mana nyamuk? Mana laler yang gak ada? Cuman udah gue ambil semua kayaknya cabainya. Ya gak sih? Kasih ini. Ini juga ada yang mau lagi? Kayaknya nggak ada sih. Apa harus sekarang, guys? Bomnya, guys. Tapi nanti aja deh. Pokoknya kita tumpukin aja sampai kalau dipuntung lag. Pengen gue suka kayak gitu tuh. Biar agak mabok dikit komputer gua. Oke. Kasih ini deh. Oke. Suara laler lagi. Nah, kalau trik gua, guys, nyalain, taruh lagi biar hemat, guys. Biar hemat. Ini udah berapa kali gua pakai ya? 2 hari di game inilah. Tuh, masih setengah. Kabur. Gua lagi nge-review obat nyamuk malah kabur. Oke, kasih kanan ini berapa duit kita? 3.100.000 ya, guys ya. Sekarang ya, gue kadang gatel gitu ngeliatnya. Nah. Oh, ini kali ini. Nah, nice. Aduh, ini dong, cepetan dong, Pak. Aduh, lama banget sih. Tukang bakso juga, kayak gue bakalan beli ini lagi deh. Aduh. Banyak duit yang harus gua kumpulin. Ini belum. Aduh, ngiung lagi. Aduh, stok bahan kurang. Apa nih yang kurang? Sayur. Selau. Sayur ada dong. Ada sayur. Sayur, kamu di mana sayur? Sayur, sabar, Pak. Nih. Aduh, bumbu. Cabe. Bentar. Ini sayur lagi. And then bumbu. And then cabe di luar, bakso. Wah, baksonya habis. Baksonya habis. Mau di bakso. Oke, udah ya. Stok cabai. Ini. Oke, everything not good. Bumbunya belum ini nih. Bumbu. Aqua. Kamua maksudnya. Ini Coca-Cola sama dodol. Salah lihat. Coca-Cola. Bener deh. Dodol. Noh, nyalain ini. Nah. Biar pada joget. Aduh. Pada sedih nih. Bumbunya pada kelamaan. Oke, nice. Oke.
aduh ini anak kecil jangan dilalurin. Lu mandi ya dek, mandi dulu dek. Pak, sayur yang gak ada sayur. Kita stok sayur, kita stok bihun. Oke. Kalau misalnya relive 5 juta segini dong. Durasi habis. Wait. Kalau durasi habis bakalan reset sih harusnya ya. Bihun. Bumbu. Kayak Oreo ini. Bumbu, sayur. Mana sayur? Aduh, sayur gua juga habis, cuy. Oh, enggak, ding. Cabe. Cabe di luar. Ini. Buset, ini pelanggan gua banyak yang bawa badan apa gimana ya? Gini nih. Malesnya gini nih. Kalau gua salah pencet kayak gitulah. Susun lagi. Oke. Oke. Ini paling laku nih. Memang produk Indonesia nih paling laku nih. Si Kamua ini ya, plesetan dari Kamua ya. Unta. Bentar, Pak. Berarti kita udah naik rating. Betul tidak? Kita sudah naik rating, guys. I am so happy. Itulah si siapa namanya yang gue bilang si Joji lah. Ini ya Joji ya. Joji sudah datang. And I feel so happy guys, akhirnya gue rating 2 guys. Oke, okay. Seenggaknya progress lah ya. Kita duitnya 5 juta, oke, okay. Berarti nanti nextnya gue bakalan rajin lagi untuk ngumpulin duit ya guys ya. Buat beli tanah, buat bantu si Soro, buat bantu si Slav. Oh iya, si Slav belum, udah lama loh kita gak ngeliat Slav loh. Nanti gue cari deh Slav dimana guys ya. Yang penting kita rajin dulu, apa namanya, rajin kerja dulu ya buat nyari duit di sini. Aku bawa ini. Bentar. Bakso. Bakso and cabe. Ini cabe and bakso. Kita stok yang lain dulu. Kayak bihun and then bumbu. Mana bumbu? Nih bumbu nih. Bumbu paling banyak ya. Karena bumbu kurang laku kayaknya. Bukan kurang laku. Kurang banyak dipakai bahannya. Aduh, gak ada stok sayur lagi, cuy. Oh, ini. Sayur, cabai juga ada di situ, nice. Apa mana? Berapa tuh? 117.000. Ini badannya botak, cuy. Buset, aderai, cuy. Dodol emang. Wah, lu kurang ajar lu, barang gede-gede lu ya. Ih, kenceng banget larinya. Pesan bakso mahal, kagak bayar, malah kabur lagi. Ini si brotot itu ya. Itu siapa? Brotot kah? Yang itu kah? Oke, okay. Everything is good. Yaudahlah ya, stokin aja lah ya. Ini capek juga udah penuh sih. Sayur nih. Bentar, bumbu. Oke. Okay. Pelanggan terakhir gua jangan diganggu ya. Jangan macam-macam. Ini siapa sih guys? Pesan yang baru ini dua doang. Kayaknya gue belum pernah ketemu
pelanggan kayak begini, baru ini gua ngeliat. 118.000 sih tapi sih. Sebentar, apa kita ingin pakai baterai ya? Bentar ya, coba. Penasaran gua itu dia. Isinya pakai baterai kah? Coba beli satu dulu ya, kalau misalnya bisa beli satu, gua fullin itu durasinya. Oke, 37.000 ya, lumayan lah ya. Lumayan mahal. Sorop. I'll be back ya sorop kalau gua udah punya duit. Bodohnya diri saya. Saya lupa udah beli kagak diambil. Aduh, kagak ada plastik lagi di sini. Berita telah diperbarui. Nanti ya kita lihat berita apa. Oke. Oh iya guys, abis ini gue pengen kasih tahu ke kalian guys. Kalau gue lihat di YouTube orang ya nanti deh. Oh benar, ternyata pakai baterai cuy. Ya udah kalau gitu next time gue pakai baterai terus. Gue beli baterai. Nih guys, gue pengen kasih tahu ke kalian nih guys. Di arcade, ntar ya, bentar-bentar, gue beli ini dulu. Beli yang ini aja. Beli yang ini ya. Di arcade nih guys, gue pengen tanya ke kalian nih. Gue nggak tahu ya, gue ngeliat reviewnya dari Bang Andi Lukito waktu update itu, dia lawernya itu nggak terlalu cepet loh guys. Sumpah, nggak terlalu cepet. Tapi ketika gue main ini ya, gue keluarin 125.000 nih ya, cepet banget. Cepet banget cuy. Kesannya tuh cepet banget gitu loh. Gimana cara dilambatin dikit aja? Dikit aja. Karena nih ya sekali lagi ya, nanti kalian bandingkan kecepatan laler di gua sama yang lain, coba ya. Tuh nggak bisa tuh, nggak bisa cuy ya guys ya. Jadi coba liat, kalian lihat deh. Loh ini kenapa lagi nih? Kok nggak bisa nih? Wah, kayak gue pencet sesuatu gitu. Oke, jadi kita tidur. Ya guys, jadi sampai sini dulu guys. Nanti gue bakal lanjut di part berikutnya. So, buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe-nya ya. Thank you and see you.